Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buka botol ya, bibit anggrek discolor. Ini kita isi air dulu, kemudian kita guncang ya biar medianya terpisah. Kemudian kita siapkan kawat yang sudah dibengkokin ya, kita pancing. Kita bawa keluar. Ini bibit yang bagus itu ya seperti ini kira-kira ya. Akarnya sudah banyak, kemudian dia sudah sundul botol ya. Ini kita tarik saja. Kemudian ini kita lanjut. Kita keluarkan ya dari botol. Ini. Pelan-pelan ya, jangan sampai putus akarnya, akar dan tanamannya putus. Kemudian kita keluarkan semua sampai habis. Satu lagi. Selesai ya. Sudah habis botolnya. Kemudian tadi bibit-bibitnya ini kita cuci. Ini daun saya kotor ya. Kotor, warnanya sudah tidak terang lagi karena memang khusus untuk saya menanam. Tanam-menanam. Nah, ini kita cuci bersih, buang media agar-agar yang tadi dari dalam botol ya. Kita cuci bersih, nanti akan kita rendam dengan antrakol atau fungisida apa yang biasa teman-teman pakai. Nah, setelah bersih jangan lupa kita tiriskan ya supaya tidak mengendap airnya. Kita cuci sampai bersih. Masih ada hitam-hitamnya seperti ini, kita bersihkan ya, karena ini bisa mengundang jamur ya. Nih seperti ini kita bersihkan semua. Nah,
Setelah kita bersihkan, kita rendam dengan larutan fungisida. Maksud saya fungisida yang bubuk ya, kita cairkan dengan air dengan takaran yang sudah ditentukan ya. 1 mili untuk 1 liter air fungisidanya diencerkan ya. Kemudian